Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama saya Fozan Elkana di Oglek Channel. Hari ini di pagi hari, tepatnya di pantai barat Pangandaran, suasana pagi hari telah dinyatakan semalam waspada terdapat cuaca ekstrim satu pekan ini. Ini untuk kondisi bekas kondisi pada malam hari ya. Ombak mencapai sangat jauh dari bibir pantai. Nah, jejak-jejak air ombak seperti ini. Jangkauannya sungguh sangat luas. Dan itu jalan raya. Sampai sini. Tapi tidak menyurutkan semangat para nelayan kita untuk mencari nafkah ke tengah laut. Nah, ini. Dan kalau untuk di kondisi di pantai timur, biasanya kalau air sedang rob atau sedang pasang, itu bisa sampai ke jalan. Dan ini untuk kondisi di tengah laut, tidak terlalu tengah sih. Yang bercahaya-bercahaya ini adalah kapal nelayan. Kebetulan saya tidak libur kerja. Seandainya saya libur kerja pagi ini, saya akan mereview para nelayan-nelayan kita yang dari laut mendarat dan melihat, mereview hasil tangkapan. Mungkin next video ya. Tuh, ini tuh bekas ombak, guys. Basah-basahnya sampai ke sana. Keseringan air pasang kurang bagus juga ya. Cepat abrasi, yang pastinya cepat abrasi di bibir pantai. Adakah yang mendarat cepat-cepat ke darat perahu nelayan ya? Cerah guys, cerah, cerah, cerah.
Mari jalan-jalan ke Pangandaran menghirup angin di pagi hari di pinggir pantai Pangandaran. Healing dulu sejenak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like videonya, share videonya, nyalakan notifikasi. Bantu Oklik Channel supaya lebih berkembang dan lebih bersemangat dalam membuat video-video menarik seputar Pangandaran dan sekitarnya. Ada saran atau komentar, ramaikan di kolom komentar. Mungkin ada saran untuk mereview tempat usaha, silakan ramaikan di kolom komentar juga. Lari-lari pagi kayaknya enak ini di pinggir pantai ya. Gaya hidup sehat. Ombak tuh di tengah. Mungkin gak kelihatan. Di ujung cagar alam pun ada ombak. Coba kita. Nah, itu. Ya. Ya kan? Ada ombak di tengah ombak. Menandakan di sebelah sana kondisinya dangkal. Nantilah saya usahakan ngambil libur, terus kita akan nge-review ya kapal yang telah kembali dari pantai, dari laut. Ini biasanya kalau lagi pasang begini ombak, banyak yang latihan surfing. Kebetulan kita di Pangandaran ada atlet yang memenangkan juara di Bali. Anak daerah asli Pangandaran. Nanti kita akan cari-cari informasinya, figurnya seperti apa, kita tanya-tanya. Ya. Agar lebih kenal secara luas potensi-potensi anak daerah di Pangandaran. Ya. Mulai siang, mulai terang.
Gak akan bosan-bosannya jika kalian berada di sini ya, di Pangandaran. Jalan-jalan ke pantai, mungkin jogging juga. Gaya hidup sehat. Angin pantai pagi-pagi bagus nih buat healing, buat apa namanya, yang punya asma. Oke, mungkin cukup sekian video saya pagi ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa awali dengan bismillah sebelum melakukan aktivitas. Semoga pagi ini kalian sehat-sehat dalam menjalankan aktivitas, diberi kelancaran, dimudahkan rezekinya. Video singkat, kabar dari kota Pangandaran. Salam dari saya, Fauzan Elkana. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.